Sobat Eljon, selamat sore. Apa kabar nih? Seneng banget rasanya aku Nina Jen Bustan dapat kembali nih menemani sahabat Eljon semua di waktu luang kalian semua tentunya dalam acara Signature Dish. Nah, selama 30 menit ke depan nih, Nina akan mengajak sahabat Eljon untuk mereview salah satu restoran yang sangat terkenal di Jakarta. Restoran ini bernama Head Resto yang berada di Jalan Panjaitan, Kavling 3-4, Jakarta. Nah, sahabat Eljon, for your information, restoran ini terletak di salah satu hotel yang sangat terkenal di Jakarta. Hotel bintang 5 yang gak asing lagi didengar. Yaitu Hotel Best Western Premier The Hive Cawang. Nah, bukan hanya terkenal dengan akomodasinya yang semuanya bintang 5 nih, sahabat Eljon. Hotel Best Western ini juga sangat terkenal dengan lokasinya yang strategis, yaitu di dekat halte Cawang Sutoyo. Terus dekat juga dengan Bandara Halim Perdana Kusuma dan juga Stasiun Cawang. Nah, semuanya itu jaraknya hanya kisaran 15-18 menit aja nih. Selain itu, Hotel Best Western Premier The Hive Cawang juga memberikan pilihan akomodasi yang sangat lengkap dan juga pelayanannya yang premier. Pantes dia hotel bintang 5 nih, sahabat Eljon. Restoran ini juga terkenal dengan banyak makanan dan minumannya yang sangat khas. Oke deh, daripada berlama-lama nih, habis ini Nina akan mewawancarai salah satu chef yang ada di Heather Restaurant ini. Dan juga aku akan belajar mengenai plating-plating sedikit nih sama chefnya. Mau tahu kan? Makanya stay tune terus di Signature Dish. Warna kuning kemasannya kelihatan kayak minyak oilnya itu. Tuh, bagi yang suka masak, ada tips nih dari Chef Danda nih. Untuk bikin kaldu kita ya. Kita masukin enak. Buburnya. Eljon TV, streaming TV channel 24 hours on, bringing your high definition video, tourism, trade and investment program. Eljon TV, inspiring you. Istana Pool Villa and Spa adalah sebuah destinasi honeymoon yang sangat unik dan membuat kenangan tidak terlupakan. Istana Pool Villa and Spa hanya berjarak 45 menit perjalanan darat dari Bandara Depati Amir, Pulau Bangka. Dekat tanpa macet. Dibangun di pinggir pantai yang sangat indah dan eksotik, dalam lahan 8,7 hektar dan hanya dibangun 36 villa saja. Setiap villanya dilengkapi dengan kolam renang. Istana Pool Villa and Spa indah dan mempesona. Anda merencanakan honeymoon? Istana Pool Villa and Spa adalah tempat yang paling tepat untuk bulan madu Anda. Ayo, berbulan madu untuk pernikahan Anda atau lakukan bulan madu pada saat Anda merayakan ulang tahun pernikahan. Istana Pool Villa and Spa adalah resort yang sangat tepat untuk Anda. Indah dan mengesankan. Ayo, Istana Pool Villa and Spa adalah resort yang cocok untuk Anda. Istana Pool Villa and Spa, resort honeymoon Anda. Eljon Max, majalah Mandarin terkini, hadir setiap bulan mengulas pariwisata, perdagangan, dan investasi. Eljon Max, Eljon News. Menghadirkan berita terdepan dan terpopuler, portal berita pariwisata, perdagangan, dan investasi. Eljonnews.com.
Michael John, balik lagi nih sama aku Nina nih. Dan tadi kan aku udah janji nih kita bakal ngobrol-ngobrol sama chef di Heather Restaurant. Jadi chef coba perkenalkan dulu ke kamera. Oke, nama saya Dantan Ramadan, saya eksekutif chef dari Hotel Best Western Premier The Hive. Wah, keren banget nih chef nih. Yeah. Aku tuh kalau ngelihat chef tuh rasanya my god, karena aku suka makan jadi kayaknya aduh kagum banget gitu loh dengan coffee shopnya yang keren banget. Yang tinggi ya. Oke nih chef. Oke. Jadi apa sih signature dish di Heather Restaurant ini? Kebetulan kita punya signature dish bubur goreng yang berbeda dengan bubur-bubur yang lain. Perbedaannya dengan bubur goreng, kita ada perpaduan antara rempah-rempah. Sebenarnya kita pakai kondimen semuanya yang serba digoreng. Ada cakwe goreng, terus ada kacang goreng, dan nanti ada kita dihidangkan dengan chicken hainan dan nanti ampla. Oh. Proses pemasakannya pun kita, kalau bubur goreng hanya direbus biasa beras kayak gitu, tapi kita langsung ada pakai bawang putih, bawang merah untuk ditumis dulu. Nah, makanya itu saya namain bubur goreng. Oh, jadi berbeda sama dengan bubur goreng yang lainnya. Oke, inspirasinya dari mana sih chef sampai nemu resep bubur goreng? Inspirasinya sih, kenapa bubur hanya sebatas dibikin bubur biasa, kenapa sih nggak digoreng? Intinya itu aja sih. Oh, oke okay nih. Yeah. Sejujurnya aku penasaran banget ya, karena ini pertama kalinya nih aku dengar bubur goreng. So, tanpa berlama-lama nih ya, aku mau lihat dong chef gimana sih cara bikin bubur goreng. Oke, pertama-tama saya akan perkenalkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada minyak goreng untuk menumis, bisa pakai minyak sayur biasa aja. Terus ada bawang putih, ada bawang merah, terus ada jamur. Untuk jamur kita bisa pakai cempinyong maupun jamur shiitake atau jamur kering. Kalau yang ini jamur apa nih chef? Kita pakai jamur fresh cempinyong. Oh. Ya. Terus kita ada bayam. Bayamnya bisa direbus dulu supaya keluar warna dan aromanya tidak pahit. Kita rebus dulu. Wow. Ya. Yeah. Bubur pakai bayam nih pertama Betul. Kalinya beneran deh nih aku mendengar. Terus untuk penyajiannya kita nanti dihidangkan dengan cakwe, kerupuk pangsit digoreng dulu nanti, terus ada Hainan chicken rice. Ada sambal, nanti kita ada sambal kecap asin, ada sambal Hainan sama jahe diiris-iris tipis. Oke. Okay. Wow. Ini benar-benar bahan yang gimana ya? Yeah. Aku bingung aja gitu loh kalau misalnya dijadiin satu gimana? Jadinya akan kerasanya pasti unik banget nih, enak. Sahabat Eljon. Kerasa banget kriuk-kriuknya dari kacang, dari nanti ada cakwe yang udah digoreng sama kerupuk pangsitnya. Ada ayam Hainan juga. Ada ayam Hainan juga untuk menambah selera. Oke, dan dengan bayam ini pertama kalinya nih aku bakal makan bubur dengan bayam nih, sahabat Eljon. Oke. Oke, chef. Gimana, langsung didemonstrasikan aja Baik, nih? Baik, saya mulai dulu, kita masukkan minyaknya. Cukup hanya 1 atau 2 sendok. Saya pakai setengah sendok aja dulu. Udah itu. Oke. Nah, mulai dimasukkan bawang putihnya nih ya. Siapa nih sahabat Eljon yang suka banget kalau mencium aroma bawang yang terkena minyak yang sedang ditumis? Itu enak banget wanginya. Nah, udah kelihatan aromanya. Udah harum. Aroma harum bawang banget. Merah, bawang putihnya. Iya. Kita masukkan jamurnya, jamur champignon-nya. Kita kasih bayamnya. Bayam. Iya. Aromanya sedap sekali nih sahabat Eljon. Nah, supaya keangkat aroma dari bawang merah bawang putihnya, saya masukin kaldu ayam dulu. Sudah reduksinya supaya keangkat. Oh, oke. Okay. Yeah. Wow. Bagi sahabat Eljon yang nggak tahu nih, chef, gimana sih cara bikin kaldu ayam itu? Kaldu ayam yang bagus kita ambil dari kaldu ayam dari keduanya atau ketiganya. Jadi kita buang dulu kotoran ayamnya itu supaya kaldunya bening. Oh, jadi air rebusan kedua atau betul. Ketiga? Ketiganya. Jadi kalau rebus ayam buat kaldu yang bagus, jangan langsung ayam direbus, langsung dipakai airnya, jangan. Kita ibaratnya harus direbus dulu yang pertama, buang airnya, dibuang, baru yang kedua. Lagi. Gitu, jadi airnya bening, jadi kelihatan boilong
warna kuning kemasannya kelihatan kayak minyak oilnya itu. Tuh bagi yang suka masak, ada tips nih dari Chef Danda nih untuk bikin kaldu. Kita masukin buburnya. Wow. Kita mulai. Jadi teringat akan fusion-fusion ya, bubur Chinese gitu. Betul. Ya, Chef, ya? Ini lebih ke oriental, Chinese touch. Jadi karena di sini ada bawang putih, terus ada cakwe-nya, ada pangsitnya, lebih ke oriental. Jadi kita nggak terlalu kayak bubur-bubur apa lokalan Indonesia, kayak bubur Cianjur, bubur Bandung, kayak gitu. Tapi lebih tetap pakai kental santan, gitu ya? Tetap kental, lokalnya, betul. Lokalnya ada, karena ada bawang merah, bawang putih. Oke. Okay. Chef, aku sambil mau nanya nih, Chef, berapa kali sih percobaan bisa sampai dapat resep dari bubur goreng ini? Hampir 6-7 kali percobaannya. Wow, kalau aku mungkin udah ratusan kali nih, chef-chefnya hebat banget. 6-7 kali langsung dapat resep yang pas. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Nah, udah ini kita tambahin dulu garam merica. Menu ini sendiri udah berapa lama sih, Chef, dijual di restoran Heather? Kita udah jalan hampir 1 bulan, alhamdulillah cukup rame. Terutama di malam hari permintaannya. Karena malam hari itu lebih enak ya kalau makan bubur. Biasanya kan bubur siang hari, tapi kita ibaratnya malam hari lebih apa banyak peminatnya yang diminta. Apalagi nih ya, Sobat Eljon, sekarang ini kan benar-benar lagi musim hujan kan ya. Hujan tuh dingin, paling enak nih. Nah ini. Makan bubur goreng nih, mantep banget. Nah sekarang kita udah lihat meletup-meletup. Oke. Udah cukup panas, udah titik didihnya udah di atas 100 derajat ya. Mm-hmm. Karena ini bubur, bukan air, jadi udah cukup panas. Kita tinggal disajikan nanti. Oke, Sahabat Eljon, tadi kita udah lihat nih gimana caranya pembuatan bubur goreng dan sekarang saatnya kita plating bubur gorengnya. Oke, sebelum kita plating, kita tambahin sentuhan akhirnya atau finishing touch. Jadi kita tambahkan fish sauce atau kecap ikan sedikit aja supaya rasanya supaya lebih enak. Wow. Terus ditambah dengan kecap asin supaya menambah warna dan rasa. Kita aduk-aduk lagi. Benar-benar mirip kayak bikin nasi goreng oriental gitu. Betul, ya, Chef ya? Betul. Nah, kita hidangkan. Dan bisa kulihat nih konsistensinya ini udah jadi kayak sup yang kental gitu. Betul. Jadi biasa kita dengan aroma ayam aja, kita di sini ada kecap ikannya beraroma ikan, terus ada kecap asin, ada jahenya, ada apa? Mushroom sama bayam. Ditambah bayam juga. Betul. Jadi pastinya sehat buburnya. Waduh, sangat cocok. Wow, wanginya nih udah. Wanginya beda ya sama bubur biasa, karena ini ada wangi bawang putih sama wangi wangi bawang merah yang digorengnya. Wangi tumis-tumisan yang enak gitu. Betul. Oke, wow, sangat unik nih. Aku udah pengen ngambil handphone, terus rasanya pengen Instagram ini karena penyajiannya unik ya. Unik banget. Kita tambahin kacang. Nah ini nih yang menurutku bikin cita rasa lokalnya itu masih beda dengan kacang-kacang kita. Kalau bubur ayam pakai kacang kedelai, kita pakai kacang tanah atau kacang ari, kulit ari, karena dia lebih enak lembut dibandingin kacang kedelai, dia keras. Makanya saya pakai kacang ini, kacang apa namanya, kacang kulit ari kita pakainya. Kacang kalau biasa kan bubur ayam itu pakai kacang kedelai, kadang suka keras. Kalau ini lebih crispy, empuk kayak gitu. Oke, cita rasanya mengingatkan akan lokalnya itu dari menurutku dari garnishnya ya. Iya. Ada kerupuk pangsit. Benar-benar fusion antara bubur lokal dan bubur Chinese. Chef kreatif banget sih. Ya. Kita tambahin cakwe goreng. Cakwe-nya harus digoreng dulu, jangan langsung apa ibaratnya. Kalau yang dari pasar kan biasanya agak lembut kayak gitu, jadi ini harus digoreng dulu, jadi supaya lebih crispy dan kriuk-kriuk kayak gitu. Jadi kalau udah dibunyi, nah itu lebih enak, jadi crispy.
kita ada di Ambla. Wah, lengkap banget nih ya. Yeah. Proteinnya ada. Komplit aja, karbohidrat, protein. Karbohidrat, vitamin. Protein, sayur. Pantesan sih, aku gak heran kenapa orang malam-malam pasti cari ini. Karena yeah, biasanya kalau malam-malam capek, perut kosong, itu pasti nyarinya yang paket komplit gitu loh. Iya. Yeah. Sini, ini ayam Hainan. Ayamnya dari rebusan jahe sama bawang putih. Jadi nggak pakai ayam suwir, kita pakainya ayam Hainan. Teksturnya lebih berasa gitu ya? Iya, berasa. Lebih lembut. Udah. Oke, kita taburin dengan bawang putih yang sudah ditumis atau digoreng. Ya, kita bawang putihnya dicop halus atau dirajang. Ya. Lalu ditumis pakai minyak gitu. Betul, pakai minyak biasa aja, salad oil biasa. Aku kira tadinya minyak wijen nih, sahabat Eljo. Enggak, bukan? Kita pakai bawang putih. Tidak apa-apa pakai minyak wijen juga, apa, cukup baik juga. Tapi saya pakai minyak sayur yang bersih. Okay. Kalau minyak bawang tuh wanginya akan lebih kerasa, lebih kerasa. Kita siramin di ayamnya supaya dia degelasinya warnanya supaya colornya bagus dan rasanya juga lebih enak. Wow, ayamnya warnanya jadi seksi gitu ya. Iya. Yeah. Terakhir kita hidangkan dengan bawang. Daun bawang. Daun atau daun bawang. Dik. Oke nih sahabat Eljon, tadi udah bersama aku dan Chef Dandan. Kita tahu nih cara masak bubur goreng. Kita juga udah plating nih bubur gorengnya. Dan pastinya sahabat Eljon semua penasaran kan gimana rasa bubur goreng ini. Dan aku juga penasaran banget nih Chef, karena ini satu-satunya di Indonesia ya? Satu-satunya di Indonesia dan pertama kali di Indonesia. Wow. Sudah 7 observasi saya bikin bubur goreng. Ini yang alhamdulillah yang paling laku di sini. Iyalah, karena satu-satunya nih di Indonesia. Iya, signature dish-nya juga di sini. Oke, bagi kalian semua nih yang penasaran juga, bisa langsung ke Heather Restaurant di Best Western Premier The Hive Cawang. Oke deh sahabat Eljon, jangan kemana-mana ya. Stay tune bersama Nina dan Chef Dandan, karena aku mau cobain nih bubur goreng yang sangat terkenal di sini. Oke, langsung aja ya sahabat Eljon. Aku yakin nih semuanya yang pada di rumah nih lagi nonton pasti semuanya langsung ngiler deh nih. Eljon TV, streaming TV channel 24 hours on, bringing your high definition video, tourism, trade and investment program. Eljon TV, inspiring you. Parai Beach Resort and Spa. Ya, Parai Beach Resort and Spa adalah sebuah resort di pinggir pantai Pulau Bangka yang sangat unik dan indah. Dibangun di pantai pasir yang putih dan lagun yang indah, dikelilingi oleh formasi batu granit yang sangat unik, Parai Beach Resort and Spa didesain sebagai sebuah resort keluarga dengan berbagai fasilitas kamar yang menghadap laut, kolam renang, restoran, dan room service 24 jam. Ayo ajak keluarga Anda berlibur di Parai Beach Resort and Spa di Kabupaten Bangka. Hanya 45 menit perjalanan dari bandara, Anda sudah tiba di sebuah resort bagaikan surga yang sangat indah. Parai Beach Resort and Spa, the best resort in Bangka Island. Club Magazine, majalah pariwisata tertua dan satu-satunya yang paling konsisten, terbit setiap bulan sejak 1988. Travel Club, Tourism, Trade and Investment.
Tower Central Park, Jakarta Barat. Inilah Radio El John Indonesia, Tourism, Trade and Investment. You are listening El John Radio. El John. Sahabat El John, balik lagi nih sama aku Nina dan juga Chef Dandan. Tadi kita udah masak-masak, udah plating, dan sekarang aku udah benar-benar udah bisa menahan diri untuk menikmati bubur goreng ini nih, sahabat El John. Boleh ya Chef langsung dicoba? Boleh, silakan. Chef temenin aku makan dulu dong, silakan. Jadi nggak makan sendirian. Langsung aja. Ini sahabat El John, aku lagi ambil buburnya dan langsung nempel. Nih kulit pangsitnya ya. Silahkan. Aku juga mau ambil kacangnya dan pengen cobain cakwe. Wah, cakwenya garing banget nih Chef, dari aku pegang aja udah kriuk-kriuk ya. Kriuk-kriuk banget ini. Dan tentunya aku pengen banget nih cobain ayam hainamnya yang bikin ini beda bawang banget. Bawang putih. Oke, langsung aja ya aku cobainnya. Potong dulu ayamnya. Dari potong sih ayamnya ini tetap kenyal tapi nggak keras gitu ya Chef? Nggak, ya? Kita pakai ayam maksudnya udah dilumurin pakai bawang putih, ada sari jahenya, kita direbus sampai 1 jam karena kita empuk banget. Wanginya tuh campuran antara bawang putih, daun bawang juga, iya, dan minyak ikannya itu kerasa banget. Iya. Oke, langsung aja ya sahabat El John. Aku yakin ini semuanya yang pada di rumah nih lagi nonton pasti semuanya langsung ngiler deh nih. Gimana rasanya, Mbak? Unik ya. Rasa kriuk-kriuknya kerasa dari cakwe-nya. Dan buburnya ini gurih banget sahabat El John. Karena kita pakai kecap asin, terus ada saus ikannya atau kecap ikan. Iya. Terus ada di aroma bawang putih, bawang merah sama bayam dan jamurnya. Dan tentunya karena ditumis, jadi rasanya aromanya itu lebih keluar dan lebih nyampurnya tuh. Rasa dan banget. Tekstur bayamnya itu bikin tekstur buburnya itu jadi lebih betul. Enak banget. Ini aku mau cobain cakwe-nya. Cakwe-nya the best banget sih. Betul. Kriuk digoreng kering. Ayam hainamnya juga enak banget nih, sahabat El John. Chef, aku mau nanya-nanya dong. Boleh. Kalau misalnya sahabat El John yang kesini, kira-kira berapa sih Chef harga dari satu harga ini? Kita harga masih bisa dijangkau sama anak-anak muda, ya. Harga kita masih Rp60.000 untuk bubur gorengnya. Sangat murah sekali untuk hotel kelas bintang 5. Iya sih. Yeah. Dan juga dengan harga Rp60.000 menurutku ini sangat worth karena sama worth it besar, porsinya besar, ya. Bahkan berdua sama teman pun bisa. Cukup. Yeah. Dan benar-benar paket komplit ya. Yeah. Seperti yang aku bilang, proteinnya ada. Dan juga biasanya kan kalau bubur nih ada yang prefer pakai kulit pangsit, ada yang prefer pakai cakwe. Di sini ada dua-duanya nih di satu porsi. Jadi sahabat El John yang suka bubur harus banget kesini cobain bubur gorengnya. Oh iya Chef. Yeah. By the way di depan ini, di depanku nih ada minuman apa ini nih? Ini ada minuman Phuket Paradise. Phuket Paradise. Iya, dia dari pineapple, terus ada coconut milk-nya, yogurt sama karamel sirup. Jadi ada aroma yogurt sama karamelnya. Jadi ada aroma gula-gula yang agak berbau sedikit browning gitu. Si sirupnya dari karamelnya. Langsung ku cobain ya. Asemnya ada dapat dari nanas sama yogurtnya. Rasa yogurtnya kental banget tapi kental banget ya. Enak ya.
seger. Susah aku mendeskripsikannya karena ada rasa pineapple, tapi ya itu ada sirupnya juga kerasa, dan yogurtnya juga kerasa. Aduh, restoran ini benar-benar sehat ya chef. Betul, ya sehat. Makanannya ya. Udah makan yang banyak kolesterol, ada yogurt, jadi kebuang kolesterolnya sama yogurt. 4 sehat 5 sempurna banget nih aku nih hari ini makannya. Nanya-nanya soal restoran dong, chef. Selain bubur goreng ini, apa aja sih makanan-makanan yang khas banget di sini? Oke, makanan khas banget, kita lagi promo kita nasi goreng gocap. Apa tuh nasi goreng gocap? Nasi goreng gocap kita punya 5 varian rasa. Wow. Jadi di rasa itu ada nasi goreng Priangan, nasi goreng Magelang, nasi goreng sosis, terus ada nasi goreng Cawang. Kita panggil ambil nama daerah di sekitar sini Cawang, sama nasi goreng sebelah kencur. Itu sangat diminati oleh customer. Terus ada promo lagi, sandwich goreng carbonara. Iya, aku sempat baca tuh di depannya, sandwich goreng carbonara. Betul. Yang lain-lainnya kita tersedia makanan dari mulai masakan Indonesia, Western sampai Oriental food. Jadi makanannya internasional ya? Internasional komplit kita. Jadi lebih ke Indonesian food ada, Orientalnya ada, Westernnya pun ada. Nih bagus banget nih chef, karena biasanya ya sahabat Eljon, kalau misalnya aku lagi nongkrong sama teman-teman, biasanya itu pasti berantem karena yang satu maunya makanan Asia, yang satu maunya makanan Western. Kalau misalnya kesini ada semua nih, jadi bisa ya chef buat teman-teman. Bisa buat teman-teman, silahkan. Kita ada snack, light meal-nya juga ada, makanan beratnya juga bisa, dessert-nya pun kita ada. Dari mulai tiramisu, coklat cake, sampai ke cheesecake kita punya. Aku nih sambil cemilin bubur nih karena nggak bisa berhenti karena nih bubur enak banget, gurih. Untungnya hari ini nggak hujan ya. Kalau hujan kayaknya makin lapar lagi. Makin lapar ya, makin banyak nih makannya. Oh iya, selain itu di buburnya ada ati gorengnya juga ya? Iya, ada ati ampla gorengnya juga. Dan porsinya ati amplanya itu besar-besar gitu loh, itu yang aku suka. Betul. Oh iya chef, restoran ini buka dan tutup jam berapa ya? Atau 24 jam kah? Untuk restoran kita mulai buka 24 jam. Sebenarnya kalau di Hider kita sampai jam 11 malam. Tapi kita wild, kita masih juga ada buka 24 jam di Hider Resto. Sampai ibaratnya dari ada tamu-tamu dari building juga kita ada. Sebenarnya kita buka sih sampai jam 23. Tapi kadang suka ada yang sampai enjoy sampai pagi-pagi di sini ada, kita buka level juga sih. Karena kalau aku lihat di luar juga banyak bola lampu yang besar ya, jadi kayaknya pasti lightingnya bagus banget gitu. Betul. Bagi yang suka nongkrong outside nih, bisa nongkrong di langsung di sebelah kolam renang. Teras full di depan di luar bisa. Kalau lagi nggak musim hujan enak nongkrong banget sampai hangout gitu. Mantap banget. Terus chef, biasanya pengunjungnya ini kebanyakan apakah punya hotel atau orang-orang yang dari luar? Sebagian besar sih kita pengunjung dari hotel dan hampir 60% dari hotel. 40% kita walk-in dari luar, sengaja datang hanya untuk makan ke Hider Resto. Jelaslah, karena menurutku menunya ini benar-benar variatif nih, dan variatifnya tuh yang kayak aku nggak bisa nemu di mana-mana gitu loh. Penasaran banget nih aku, next time kita cobain sandwich goreng carbonara juga ya sahabat Eljon. Boleh, saya tunggu. Oke deh, thank you so much ya chef atas waktunya. Aduh, kami dari tim Eljon berterima kasih banget nih udah ngerjain chefnya, disuruh masak khusus buat aku. Aduh, terharu deh nih masak buat sama-sama. Aku. Sama-sama, terima kasih banyak. Iya. Oke sahabat Eljon, selama 30 menit tadi kalian udah nemenin aku dan chef masak, plating, sampai nyobain bubur yang enak banget ini, bubur goreng yang sangat terkenal. Nah, bagi sahabat Eljon yang masih penasaran, bisa kepoin Instagramnya di media sosial Best Western Premier The Hive Hotel, atau di Twitter at BWP The Hive, atau di YouTube-nya juga nih ada di BWP The Hive, dan juga WhatsApp di 0811 813 8808. Pokoknya dijamin deh sahabat Eljon bakal mendapat informasi yang menarik serta promo-promo nih di akun media sosial yang sudah aku sebutkan tadi. Oke sahabat Eljon, tadi udah nemenin aku dan chef Danan masak, makan, dan juga ngobrol nih tentang Hider Restaurant ini. So, cukup sampai di sini dulu ya episode Signature Dish hari ini.
Jangan lupa untuk terus saksikan Signature Dish setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Eljon TV. Saya Nina Jane Bustan pamit undur diri dulu. Dan sampai ketemu lagi di Signature Dish berikutnya. Bye!